Oke guys, kita sekarang ada di Cina guys. Ini kita sekarang ada di Beijing. Oke, kita ada di kuil Tong Sam Chong. Oke guys, sekarang ada di patung tempat favorit di daerah Tanjung Pinang, lihat para wisatawan dari Jakarta. Ini view-nya lumayan guys, bisa buat jalan-jalan sama keluarga. Oke, ini suara Cina, tempatnya recommended guys buat nge-vlogger guys. Oke, ini posisinya 500 di atas permukaan laut. Kita bisa lihat ini di atas bukit guys, jadi lumayan. Ini kita masuk pertama langsung disambut oleh rahib dari bangsa Tiongkok. Nah, langsung ada gerbang, itu adalah patung-patung khas dari Tiongkok. Ini cukup terkenal lokasi ini di daerah Bintan dan sekitarnya. Nah, yang di atas itu kuilnya tertutup guys, bagus nampak sekali. Oh, itu si boy. Nah, ini untuk bayar tiketnya bu, bayar. Ini untuk loket pembayaran. Bang, dua bang, berapa bang? 10.000. Bu, ini bu, 10.000. Jadi tiketnya per orang 5.000. Wih, bagus guys. Oke, ayo bu. Ayo sini. Aku sini. Cepat atau tidak panas? Wih, bagusnya. Fotonya bagus guys. Banyak sekali wisatawan. Tuh di atas itu juga ada. Lewat situ kan? Situ kan? Sana tak? Masalah kan ada tutup. Mungkin satu jalur ya. Nah, itu si cukup si junior oh. Makanya tak bagus. Nah, belum ada lo. Kita baru masuk lah, itu dia patungnya 1.000. Ada sekali banyak patung-patung khas dari Tiongkok guys.
Ini patung langsung didatangkan dari negara Tiongkok. Info dari juru kuncinya. Nah, mulai dari ini ada relief. Ini adalah kehidupan Buddha sebelum dan setelahnya. Ini menceritakan kehidupan di surga. Kalau sesuai dengan apa ceritanya Buddha. Nah, ini adalah mimpi dari Ratu Mahamaya, Queen of Mahamaya. Terus ini kelahiran dari apa itu, anak dari Siddhartha. Oke. Nah, ini lahirnya Siddhartha, Prince Mahkota, Pangeran, Putra Mahkota. Nih, Prince Siddhartha. Ini pesta dari Nami. Nah, ini meninggalnya Queen Mahamaya, Ratu Mahamaya meninggal. Terus ini kecilnya ini. Jadi kecilnya si Putra Mahkota Siddhartha. Nah, ini si Ucrit. Apa itu? Prince saving the swan. Jadi Putra Mahkota menyelamatkan si siapa ini? Angsa bebek. Oh, banyak guys, kalau saya ceritakan ini nanti bisa jadi wayang guys. Oh, banyak sekali relief-reliefnya ini. Terus ini adalah patung naga, telur naga ini guys. Kalau malam nyala guys. Ayo, Del. Apa tuh? Kita masuknya ke sini guys. Oh, kelihatan. Sini. Ini lo air. Kita akan masuk gerbang. Nah, itu gerbangnya di belakang saya itu nampak banyak sekali prajurit patungnya. Nanti sebentar lagi kita kesana. Oke. Nah, kita sudah masuk, sudah disambut dengan dewa-dewa ini, dewa-dewi dari bangsa Cina. Untuk penganut Buddha ini Dewi Kuan Im. Saya bisa tahu baca ini bahasa Cina saya di sini guys, udah belajar. Ini dewa tanah, ini dewa laut, ini dewa gunung, ini dewa api. Oke, inget-inget guys. Banyak sesembahan. Oh, ada uangnya. All donation are voluntary. Semua bersifat sukarela. Ini dewa-dewi dari bangsa Tiongkok, Buddha. Ikhlas. Adek.
ada banyak sekali patung-patungnya. Ini adalah patung yang khas bangsa Tiongkok, bisa dilihat dari bajunya. Nah, ini patung apa ini? Apa penjaga kuil. Nah, itu bawa lampion. Aduh, mantap guys. Sayang ini di atas dikunci. Memang aksesnya nggak boleh naik ke sana. Oke. Tuh. Nah, si Utrid jalan sendiri. Dek, itu dek. Oke guys, kita sudah di masih di tempat yang sama. Oke, ini tempatnya kita di tempat cari minum. Nah, itu. Nah. Oh, minumnya apa ini? Makaroni. Makaroni. Guys. Sudah hampir 1.5 jam kita minum es. Minuman ini minuman khas Cina guys, gak ada di Indonesia. Ini si boy apa? Oh itu pakai sedotan. Enak. Good. Tuh, situ dulu, good. Ini jempol, bukan ini. Ah. Ambil. Okay. Nah, ini makanan khas di sini. Cus, nak. Cus. Harganya 100 yen. Yen ini sama bayar. Ramai. Sambil istirahat kita makan snack. Ini adalah makanan snack di sini di Cina. Nah, ini minuman khasnya, minuman buah. Ramai guys di sini. Banyak pelancong dari Indonesia. Oke guys, kita masih di lokasi yang sama, cuma saya main di tamannya ini. Ini tamannya di Patung Seribu juga. Saya mau cari kencing toilet. Nah, itu kelihatan. Tadi udah nanya tukang kedai ada di atas. Nah, saya mau ke toilet. Sini baunya harum, harum dupa. Tuh tanaman apa itu? Dibungkus-bungkus buahnya. Mungkin untuk menghindari hama ya. Oh, nangka dia, guys. Ini wanita. Nah, pria di sini. Oke, okay. Toilet pria lumayan bersih guys, toiletnya terawat pun. Oke, okay, jadi toiletnya recommended angka 7, bagus. Dan kita keluar. Masih di lokasi yang sama ini. Nah, guys, kita masih di tempat yang sama.
Ini posisinya paling atas. Itu kelihatan di sana seberang ada prajurit dewa. Sekarang saya ada di pagoda. Di belakang saya itu tempat sembahyangnya orang Cina. Di belakang saya. Nah, di belakang sebelah sana adalah WC atau toilet, guys. Oke. Oke, masih di tempat yang sama. Ini adalah tempat sesembahan, tempat orang Cina bersembahyang. Tuh, lihat banyak sekali yang berdatangan keluar masuk. Sekarang saya ada tempatnya Buddha di sisi kiri saya. Nah, di atas sana pun Kaisar Cina, lokasinya di belakang saya itu Buddha, dan ini tempat sembahyangnya Cina. Masyarakat Cina banyak yang datang ke sini, baik dari Cina daratan, Cina lautan, ataupun dari Singapura dan Malaysia. Ini dari sini lah, nak baru nampak. Sini nak. Biar nampak di sini. Oke, guys, masih dilanjut. Banyak sekali pengunjungnya di sini. Tuh. Saya mau ke tempat semula minum es sama opak khas Cina. Itu prajurit dari pasukan dewa. Hai. Dek. Setelah makan minum, kita lanjut lagi naik ke atas sana ke tempat kuilnya. Di sini cuma sekedar ingin tahu aja, guys. Enggak ada niat apa-apa. Ya, yuk kandeng deh. Ayo. Kandeng, guys, kandeng. Trek kandeng. Trek aja kandeng ya, Bu. Sayang tanamannya masih kecil-kecil jadi panas. Itu ada pagoda, pasti les. Pagoda. Pagoda mini. Bisa mbak diajak sini ya? Itu, saya latih. Gerbang. Gerbangnya. Nandure anak dewa. Apa ini? Kaisar. Harum. Oke, kita udah sampai di atas. Di belakang saya tempat sembahyangnya penganut Buddha.
itu adalah Dewa Buddha Siddhartha Gautama. Itu kecilnya dia, kecilnya dia. Kecilnya. Itu kecilnya Buddha. Itu sudah besar ya Buddha. Oke. Okay. Oke okay, guys, kita ada di atas bukit patung seribu vihara di sini. Itu di bawah saya itu. Berkunjung ke sini untuk sekedar tahu aja guys. Ini pas di tempat Buddha bertapa guys. Nah ini adalah ikan-ikan yang ada di sini. Ada koin-koin juga. Apa? Itu di bawah kelihatan. Banyak pengunjung juga masih ada. Oke okay, guys, kita sudah selesai kita mau balik, sudah hampir 3 jam ya 2-3 jam di sini, keliling dari bawah sampai atas, sudah kenalan sama para Buddha satu-satu, dewa-dewa sudah kenal semua. Nah itu. Ini dia mana? Ini dia mana? Tahu namanya? Nanti untuk guys-guys bisa kenalan sendiri satu-satu. Saya tadi udah kenal semua. Tulisan Cina jadi nggak tahu. Bukan Cina itu. Jepang. Kayak ngerti Cina lah. Oh, kan ini Cina. Guys, ngeri guys. Lumayan lah dari hotel tadi ke sini kurang lebih $5, sangat murah. Oke okay.